Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai apa dia yang disebut dengan keadaan yang kita akan lalui saat mana kita berada di padang mahsyar Allah nanti. Bila kita berada di padang mahsyar Allah nanti, dia jadi masa yang kelam kabut. Macam kita kelam kabut tadilah senang katanya. Kitanya kelam kabutnya lebih teruk daripada kelam kabutnya tadi. Kita rasa di padang mahsyar Allah, di saat mana kita menghadap depan Allah, kita akan dalam keadaan yang masing-masing fikir macam mana nak suruh selamat. Macam mana nak suruh kitanya berfokus di waktu itu. Fokus kita ialah satu saja, iaitu untuk masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba kita tengok tak ada seorang pun yang ataupun di kalangan kita waktu mana sampai di padang mahsyar itu, masing-masing dalam keadaan yang melalui titian sirat sahaja, dalam keadaan terlepas dan terlepas. Terlepas untuk masuk dalam syurga Allah. Lalu masa inilah yang menyebabkan di kalangan kitanya jadi gemetar yang amat sangat. Sebagaimana kita kan, bila kita dapati orang yang melakukan pembedahan, misal contohnya, lakukan pembedahan, daripada 10 orang yang melakukan pembedahan, hanya seorang je yang hidup balik. 9 lagi meninggal dunia. Berlakunya pembedahan dan giliran kita pula yang ke-11, misal contohnya. Di saat itu jauh kita akan menjadi berdebar. Kita akan rasa gemetar. Kenapa gemetar? Kerana kita rasa tak kau kita di kalangan yang 9 itu. Daripada yang 1 daripada 9 tadi. Sama juga di padang mahsyar. Bila berada di padang mahsyar ini, gemetar itu datang. Kenapa gemetarnya? Kerana yang disebut dengan amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini. Hasil daripada yang kita lakukan di atas dunia ini, kita dalam keadaan yang kita mula jadi cemas. Terutamanya bila kita mula baca kitab-kitab ataupun buku-buku amalan yang kita kerjakan di dunia ini, dalam keadaan yang kita je sendirinya, kita dapati amalan-amalan itu cukup banyak yang jahat dibandingkan yang baik. Yang kita cerita sebelum daripada ininya, mula-mula kita berada di padang mahsyar nanti, buku amalan-amalan yang baik dahulu yang dibaca. Amalan baik tu baca, kita pun sonok. Kemudian lepas pada kita baca amalan yang baik, maka lepas pada itu baru dibaca kitab-kitab yang jahat. Dijadikan demikian. Kitab itu, kita pada muka surat 410 kan. Kita pada perenggan yang atas sekali. Kitab itu dibaca dan dimulakan daripada kejahatan yang pernah dilakukan. Mula kita baca kitab amalan kita. Tengok saja kitab amalan. Kita cerita waktu mana di padang mahsyar. Dalam keadaan yang masing-masing menunggu kitab amalan. Tiba-tiba di waktu mana tengok saja amalan ini, masing-masing rasa sehingga raut wajah berubah menjadi lantaran cemas. Tengok je kitab amalan yang kita buat itu, tiba-tiba kita jadi rasa cemas terus melihat suasana itu. Namun pada bahagian akhir kitab itu ditulis bahawasanya dosanya telah diampuni oleh Allah SWT. Tiba-tiba kita baca amalan-amalan kita tu jahat. Hujung tu sekali itu keluar, semua itu telah diampun oleh Allah. Di waktu mana diampun oleh Allah, kemudian sampailah membacanya, dia mula membaca kebaikan yang semuanya menjadikan rasa gembira berlipat kali ganda. Yang ni yang untung ni, yang sebab tu kita diminta supaya jangan berhenti daripada buat satu amalan. Yang anak sebut banyak kali pada jemaah, jangan berhenti buat satu amalan yang disebut dengan taubat. Taubat ni kena sentiasa ada pada diri kita.
kena sentiasa sebut astaghfirullahalazim. Bila kita sebut astaghfirullahalazim, sehinggakan kita ada dosa-dosa. Katakanlah kejahatan kita ni dibaca, kejahatan-kejahatan amalan yang kita lakukan, kita tengok, di hujung tu diterima taubat kita. Diterima taubat kita. Kenapa? Kerana taubat tadi memberi kebaikan untuk diri kita. Yang kedua, selain daripada taubat, sedekah. Sedekah dia menjadikan amalan yang menghapus keburukan yang kita kerjakan. Ini disebut dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu Taala sebut apa dia yang disebut dengan sedekah ini menghapus segala dosa-dosa yang kita buat. Yang ketiga, buatlah kebaikan di penghujung usia. Dalam hidup kita ni tolong berbuat kebaikan. Tak kiralah apa saja, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Bila kamu buat benda yang baik, dia menghapuskan segala benda yang buruk yang kamu kerjakan sebelum daripada ini. Maknanya kalau di usia kita, pada usia-usia yang senja dalam hidup, kita rasa kita ni dah semakin berusia, jangan banyak lagi buat benda-benda yang tak baik. Jangan suka tengok maharaja lawak, senang ceritanya. Jangan biarkan diri kita ni di antara orang yang duduk dalam program-program yang tak baik. Kenapa dia? Kerana penghujung itu menjadi satu benda yang terbaik untuk diri kita, dihapuskan amalan buruk yang kita kerjakan sebelum daripada ini. Ini di antara benda yang kita kena ada pada diri kita. Biar diri kita ni hidup dalam keadaan yang hujung kitanya kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita kerjakan. Di antaranya jaga mulut. Anda biasa sebut demikianlah. Jaga mulut ni, kita ni terutama kalau yang ada pasangan. Yang ada pasangan kadang-kadang dengan mulut ni tak terjaga. Bila kita berada dengan pasangan kita, kita tak boleh nak jaga mulut kita. Terutama kita jadi lancar. Bahasa-bahasa kita kadang-kadang menyinggung di antara satu sama lain. Ni anak nak pesan betul-betul pada ibu-ibu dan ayah-ayah. Terutamanya di kalangan kita yang berusia. Bila kita dah lama dah berumah tangga ni, senang kita nak menengking-nengking kata-kata suami kita. Senang je suami kita nak mengherdik isterinya. Dia akan jadi demikian. Kalimah-kalimah ni mula keluar. Benda-benda yang tak baik. Menjelang usia tua. Kena jagalah terutama yang ada pasangan. Kenapa dia? Kerana yang ni yang menyebabkan di kalangan kita boleh menambahkan lagi dosa-dosa sesama kita ni sendiri. Perangai kan? Tambah pelik kan? Lagi hujung usia, lagi minat main game misal contohnya. Lagi kita tua ni lagi minat main Candy Crush ya. Main game bola tu yang nak buang tu sampai 2-3 pagi main game. Ni anda dapat maklumat ni. Ada yang isteri mengadu tentang suami yang minat main game. Suami tua-tua dah. Minat main game. Pelik kita. Dengan keadaan yang demikian. Kalau ditanya kenapa tak ada kerja. Bila tak ada kerja, main game. Dia rasa demikian. Ini satu penyakit juga. Penyakit gadget zaman kita sekarang. Penyakit gadget-gadget yang ada ni bukan kena pada orang muda je. Kena pada orang tua-tua pun kena juga. Yang menyebabkan kita kena jaga-jaga benda demikian. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan demikian. Apalagi apabila sampai pada akhir kitab ditulis bahawa kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga wajahnya berubah menjadi putih berseri. Apabila di hujung akhir kitab dia, Allah tulis segala kebaikan-kebaikan yang banyak. Ditulis pada diri dia ni, oh banyak rupa-rupanya Allah ganda benda-benda yang baik yang dilakukan. Hadiskan kena faham ya. Kita ni lagi kita berusia, kalau kita buat amalan, lagi banyak pahala yang kita dapat. Dibeza dengan waktu mana kita ni dalam keadaan yang kita ni, waktu mana kita ni di awal-awal kehidupan. Kita buat amalan, ya banyak juga amalan, bukanlah bererti di awal kehidupan tak ada pahala, tak. Tapi di awal kehidupan kita ni pun ada pahala, tapi pahala di penghujung usia ni lagi jauh lebih banyak. Sebab kenapa? Kerana Allah tak tulis dosa-dosa. Dalam hidup kita ni bila kita buat benda yang buruk-buruk, Allah tak ambil kira sangat. Kita kenyik-kenyik mata pun Allah tak ambil kira. Kerana orang panggil tak nampak pun dia kenyik ke tak kenyik mata dia. Nak sebut je gambaran demikian. Kalau di usia kita tua, tapi bila kita dalam keadaan kita berzikir, pahala kita ni jadi banyak. Cuba kita dalam keadaan kita berzikir,
Kita payah. Waktu mana kita dalam usia tua, kita nak berzikir, kita nak baca Quran, kita nak bangun tahajud malam, kita nak buat benda-benda yang soleh, nak bersedekah dan sebagainya, payah di usia tua. Dibandingkan dengan usia muda, kita ingat nanti tua, nanti tua, nanti kita buatlah. Rupa-rupanya lagi tua, lagi payah nak buat. Kenapa jadi payah ni? Kerana badan kita tak sekuat dengan waktu mana kita usia muda dahulu. Kita ni tidak segagah dahulu. Baca Quran je, menguat terus. Misal contohnya. Kita jadi demikian. Kemudian suatulah pahala kita dilipat gandakan lagi. Bila kita berusia, dalam keadaan kita berusia, lagi kita berusia, lagi banyak pahala yang Allah jadikan setiap kali mana amalan salih yang kita kerjakan. Setelah itu diletakkan sebuah mahkota di atas kepala seorang ini, apabila dia dah berada di padang mahsyar, dapati dia di kalangan ahli syurga, diletakkan mahkota di atas kepalanya dan di setiap sudut badannya dengan dihiasi berbagai perhiasan untuknya. Lalu dikatakan padanya, pergilah kamu menemui para sahabat kamu dan berilah kabar gembira pada setiap orang bahawa orang yang seperti kamu mendapat balasan seperti ini juga yang telah disediakan oleh Allah. Apabila dia telah pergi ke syurga, ini suasana berada di padang mahsyar. Sebut, tengok ni, ahli syurga ni, nak jalan melalui titian sirat ni. Pergi ke dalam syurga kamu. Bila sebut jalan dalam syurga ni, dia pun berkata, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, bahwa fi aishatir radiyah, fi jannatin aliyah, kutufuha daniyah, kulu washrabu hani'am, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sesungguhnya aku telah mengagak bahawa suatu saat yang aku akan menerima perhitungan dengan diri aku ni sendiri. Bila nak masuk dalam syurga tu, dia sebut, ahli syurga ni sebut, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Oh, yang ni yang aku jangka dahulu, memang jumpa sungguh, dia sebut macam. Maknanya jangkaan yang dijangka waktu mana hidup atas dunia dahulu, yang kita dengar kuliah-kuliah ni, bila sampai di akhirat nanti, bila dah selesai dah, confirm dah ahli syurga ni, masing-masing sebut, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Betul-betul yang disebut dengan hisab itu akan terjadi. Bila disebut demikian, wahuwa fi insyatir radiyah. Ahli syurga ni, dalam keadaan yang dia mula masuk dalam syurga, dalam keadaan hidup, kehidupan yang diredai di sisi Allah. Fi jannatin aliyah. Dalam syurga yang tertinggi, yang disediakan oleh Allah. Kutufuha daniyah. Buah-buahan dia semakin didekatkan untuk dia. Duduk dalam syurga ni, buah-buah tu datang, mendekatkan diri dengan orang yang kira-kiranya ahli syurga Allah SWT. Kita tanya, kenapa buah kita sebut demikian? Kita akan tanya kan, kenapa tak datang tom yam misal contohnya? Kenapa datanglah pizza ke, datanglah yang disebut dengan yang jenis demikian? Tapi kenapa buah? Ulama-ulama jawab, buah ni simbol kemewahan. Buah ni simbol kemewahan. Kalau para hanuskan duduk dalam rumah, kemudian kita boleh makan buah-buah, itu tanda kita mewah. Tanda kita dah dimewahkan oleh Allah. Kerana nak makan buah ni, tak semua orang dapat makan buah. Orang akan makan yang ruji. Ruji dalam hidup dia yang sepatutnya dia makan. Nasi, makan yang tu je. Tapi bila kita makan nasi, ada buah-buah pula, itu tanda kita dah mewah. Itu disebut demikian. Jadi bila orang yang masuk dalam syurga, dia beri makan buah-buahan. Tanda apa dia? Tanda kemewahan. Tanda ni tanda simbol kejayaan. Dalam ulama-ulama sebut mewah dan berjaya. Bila kita boleh makan buah, tanda kita berjaya. Pun sama juga. Ulama-ulama gambarkan demikian. Kerana tak semua orang boleh makan buah. Perhaniskan kan, ada orang kita tak boleh dah makan buah. Buah durian tak boleh makan. Kenapa tak boleh? Kencing manis ni sebut. Kencing manis tak boleh dah makan. Nangka tak boleh. Angin banyak sangat. Nak sebutnya, maknanya tak boleh. Bila tak boleh, tanda dia tidak berjaya. Bila kita boleh makan buah ni, itu tanda tak ada dah penyakit-penyakit yang kita sedang deritai dalam hidup kita. Ramai di kalangan kitanya
Sebab tu di kalangan kita ni Allah tunjukkan simbol kemewahan, kejayaan dalam hidup melalui buah. Ha, tu cara demikian. Sebab tu bila masuk dalam syurga, qutufuhadaniyah. Buah-buah itu didekatkan dan dihampirkan pada ahli syurga ini. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Lalu dikatakan pada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu dalam hidup kamu sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ini cara demikian. Kulu washrabu, makan, minum. Jangan bimbanglah. Kamu makan dan minum ni hani'an bima aslaftum. Satu cara Allah mengucap tahniah di atas perjalanan hidup kamu di atas dunia dahulu, fil ayyamil khaliyah, yang telah kamu lalui pada masa-masa yang berlalu dalam hidup kamu sewaktu mana kamu hidup di atas dunia nanti dahulu. Kita berdoa kita lah insyaAllah. Adapun orang yang dahulu merupakan simbol kejahatan. Beza. Tadi orang yang baik, yang ni pula orang yang jahat. Macam mana keadaan? Adapun orang yang dahulu merupakan simbol kejahatan. Sepanjang dia hidup atas dunia ni, buat benda yang dilarang oleh Allah. Buat ni, dia dalam keadaan sama ada dia sengaja buat, ataupun dia tak sengaja dia buat, dalam keadaan dia berbangga dengan yang tak sengaja tadi. Jangan demikian. Kadang-kadang kan kita ni, kita tak sengaja kita buat, kerana kita tak tahu itu dosa. Tapi kita berbangga dengan dosa itu. Itu dosa. Islam ajar jangan demikian. Saya buat contoh apa dia? Kita pegang anjing. Misal contohnya. Kita ambil gambar dengan anjing. Letak muka anjing dengan muka kita. Misal contoh. Kita ambil gambar. Kita tak tahu itu dosa. Tapi lepas pada berlalu lama, kita ambil balik gambar tersebut, kita tunjuk balik. Dan kita berbangga dengan gambar itu. Kita sebut, saya tak tahu dahulu. Kita sebut. Tapi yang gambar ni kamu sebut balik ni kenapa? Yang ni yang Islam larang. Islam larang. Dosa yang lalu, bila kita taubat, kita padamkan. Jangan kita bangga dengan dosa yang lalu. Bila kita buat dosa sengaja, sengaja kita buat, kita diajar supaya cepat taubat. Dosa yang tak sengaja, jangan kita ungkit. Jangan kita ungkit dan kita sebut. Bila kita ungkit dan kita sebut, menyebabkan dosa itu hidup kembali. Islam larang, jangan kita sebut-sebut lagi. Biarkan dia berlalu. Dan kemudian kita minta ampun dan minta ampun kepada Allah berterusan dalam kehidupan kita seharian. Itu satu cara dalam hidup kita. Kejahatan yang sering mengajak orang lain melakukan kejahatan dan menyuruh ke arah tersebut. Pun ada juga yang hidup dalam keadaan dia buat jahat, dia ajak orang lain pun buat jahat sama. Turut serta buat jahat dengan dia. Bahkan sehingga ramai pengikutnya. Yang ni yang bahaya. Kalau setakat buat jahat seorang-seorang tak apa. Tahan lagi lah. Bukan tak apa. Tahan lagi. Tapi nak sebutnya, bila dia ramai pengikut yang mengikutinya. Macam mana? Kerana kita yang memulakan satu sunnah yang tak baik. Bila kita mulakan satu sunnah yang tak baik, kemudian diikuti oleh orang lain. Yang ni yang bahaya. Islam ajar dalam hidup kita ni, bila kita buat sunnah yang buruk, satu benda yang tak baik, jangan kita ni dedah-dedahkan pada orang. Jangan biarkan orang lain ikut, jangan. Cukup dengan diri kita lah. Dosa-dosa kita cukup dengan diri kita. Ni tak kita buat dosa, kita turuh orang lain untuk serta. Buat dosa bersama dengan dosa kita. Yang tu menyebabkan kita dianggap ramainya pengikut yang melakukan dosa yang sama. Kan ramai kan orang demikian. Bila dia minum arak, dia tak nak seorang. Dia minum arak. Dia nak ramai yang minum arak serta dengan dia. Bila dia buat dosa, bila dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, mencuri, dia tak nak mencuri seorang-seorang. Dia nak mencuri ramai-ramai. Maknanya orang yang bersama dengan dia akan turut serta di pada mahsyar Allah nanti. Berserta dengan pengikutnya. Maka setelah namanya dipanggil ke hadapan Tuhannya, bila nama dipanggil, misal contoh di hadapan Allah, bila dipanggil sebab dia pemimpin, bila dipanggil saja depan Allah, datanglah dia, lalu kepadanya diberikan kitab yang sampulnya serta tulisannya berwarna hitam. Na'udzubillah min dzalik. Bila tunjukkan, panggil dia berdiri depan. Bila berdiri depan tersebut, panggil saja nama dia tersebut, kemudian terus diberi suratan amalan. Melayang suratan amalan sebelah tangan kiri dia. Kemudian berwarna hitam. Pada zahirnya kitab itu adalah kitab kebaikan. Namun sebenarnya kitab kesengsaraan.
nampak macam macam ada kebaikan nampak pada zahirnya, macam untung ikut. Kemudian kitab itu dibaca dan dimulakan daripada kebaikan. Dan berbeza dengan yang disebut tadi, berbeza dengan yang orang yang soleh tadi. Kalau orang yang baik tadi dimulakan dengan yang disebut dengan kejahatan, sehingga cemas dia. Dicerita orang yang jahat, yang ni jahat, yang orang yang baik. Orang baik dimulakan dengan yang jahat, kemudian berakhir dengan taubat yang diterima di sisi Allah. Kemudian yang ni kitab ini dibaca dan dimulakan kebaikan dia. Bila dibaca mula, orang yang golongan yang kedua ni dia baca daripada yang jahat, yang baik dahulu. Baik, baik, baik yang pernah dilakukan di atas dunia. Orang jahat-jahat ni takkanlah dia tak ada benda yang baik langsung. Tentu ada juga. Paling-paling tidak dia jumpa dengan orang, dia senyum. Dia senyum, senyum tu kebaikan yang dilakukan. Tapi Allah tulis semua. Dia ni senyum, senyum. Tapi belakang tu, dia nak, dia dah entam kamu tu, dia nak entam kamu. Maknanya, Allah cerita ni, benda yang baik yang dilakukan. Sehinggakan dia menjadi gembira. Kerana merasa selamat. Lega dia. Baca tu, dia tengok yang baik, yang baik, yang baik, dia rasa selamat. Namun, pada bahagian akhir kitab itu ditulis bahawa segala kebaikan ditolak oleh Allah SWT. Ayat ni yang disebut dalam surah Al-Kahfi tu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 yang biasa nak ulang. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang yang kosong amalan bila menghadap di hadapan Allah. Tengok yang baik itu ada. Baik, 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 baik. Hujung tu jahat. Allah. Yang hujung tu Allah, Allah SWT catatkan semua amalan-amalan yang kamu kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah SWT. Bila tahu tak diterima di sisi Allah, tahu amalan ditolak di sisi Allah, sehingga wajahnya menjadi hitam dan menjadi begitu sedih ketika itu. Bila sedihnya, kemudian sampailah membaca kejahatan yang semuanya menjadi rasa sedihnya melipat kali ganda dan wajahnya bertambah hitam di saat demikian. Baca lagi, lagi teruk. Baca lagi, lagi teruk. Sehingga wajah dia tu jadi pucat kelak tu, jadi hitam wajah. Jadi hitam muka dia. Apalagi, apalagi apabila sampai pada akhir kitab, ditulis bahawa kejahatannya itu dilipat gandakan azab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila baca-baca, berganda-ganda. Berganda ni kenapa? Kerana pengikut tadi. Pengikut yang ada tadi, yang menyebabkan dosa orang yang mengikut tadi, naik pada dia, naik pada dia, naik pada dia. Yang ni yang jadi masalah ni. Bila bila kita jadi pemimpin, kemudian ada orang bawah pada diri kita. Yang ni yang jadi masalah. Para hadis kan katakanlah kita ni jadi ketua. Ketua dalam jabatan, misal contoh ni. Bawah kita ni tak solat. Bawah kita ni ramai yang tak solat, tak tutup aurat. Naik ni, naik dosa dia tu naik pada kita. Naik dosa mereka tersebut untuk diri kita ni. Na'udzubillah min dzalik. Sampai peringkat, bila naik sampai jadi hitam legam muka kita. Na'udzubillah min dzalik lah. Segala siapa yang berada ke atas, dia berada ke atas, dia akan menanggung dosa-dosa orang ke bawah. Dosa orang bawah tadi. Punca apa dia? Punca dia yang mengajar. Kecuali dia berlepas diri awal-awal. Dia berlepas diri. Kita ni kan kena, kena sebut. Bila anak-anak kita dah mula berumah tangga, kita berlepas diri dengan dia. Kita sebut oleh dia, mulai daripada hari ini, kamu tidak lagi di bawah tanggungan ibu dan abah. Kamu dah berada di bawah tanggungan suami kamu. Kamu jawablah depan Allah setiap amalan yang kamu kerjakan itu. Ini cara. Tapi Allah, Rahmanur Rahim Allah, yang baik, Allah akan tulis untuk diri kita sama. Yang buruk dia, Allah tak, Allah tak tulis untuk diri kita. Kenapa? Kerana kita berlepas diri dengan dia. Wa ana bari, dan aku berlepas dengan diri kamu. Jangan sampai tak berlepas diri. Ini sebab tu kitanya, bila kita sebut, sebut ni tanda kita berlepas diri. Sebut pada dia, jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Anak-anak kita contoh yang mudah. Kamu buat macam ni, kamu tanggung nanti. Umi tak tanggung, abah tak tanggung, abi tak tanggung dalam hidup ni. Bila kamu buat macam ni, kamu kena jawab, jawab depan Allah nanti. Kamu sendiri yang menanggung. Ayat waktu tersebut, terlepaslah kita depan Allah SWT nanti. Tapi kalau kita tak berlepas diri, kita, maksud berlepas diri ni apa dia? Kita tak mengajar dia.
Tak bagi ilmu pada dia. Kita menanggung sampai di pada mahsyar Allah Subhanahu Taala nanti. Macam mana dipanggil demikian? Ana buat contoh Quran. Quran ni sewajarnya kita sendiri yang ajar pada anak-anak kita. Kita sendiri. Bila suatu hari anak-anak kita ni membesar, tak boleh baca Quran. Kita pun tak ada usaha, dia tak boleh baca Quran. Dia dah besar dah tak boleh baca Quran. Kita tak ada usaha langsung. Mengajar dia pun tidak. Hantar dia untuk belajar dengan orang pun tidak. Yang ni menanggung ni. Menanggung. Kita ni menanggung. Menanggung macam mana? Sampai di akhirat nanti, anak-anak kita akan dakwa kita. Ya Allah, saya tak reti belajar Quran. Punca, saya dapat ibu yang jahat macam ni lah. Saya tak reti baca Quran dahulu. Punca apa dia? Bapak saya ni memang jahat, ya Allah. Dia hantar saya belajar swimming je. Dia hantar saya belajar piano je. Hantar saya belajar Quran, tak pernah dia hantar saya. Dia hantar saya untuk belajar tuition. Tuition saja. Tuition matematik, saya pandai, ya Allah. Tapi belajar Quran, saya tak ada langsung dalam hidup saya. Jawab kita depan Allah. Nak sebutnya apa dia? Berlepas diri dalam erti kata bukan hanya mulut, tetapi melalui amalan. Kita buat tadi, dalam hidup kita ni, kita buat. Kita buat tanggungjawab kita ni, kita tunai. Bila kita tunai betul-betul, tiba-tiba dia buat juga maksiat. Kita tak tanggung dah dia. Tapi bila kita tanggung, bila kita tak berlepas dengan dia. Berlepas tadi maksudnya dengan kita bagi ilmu, dengan kita sebut dan kita lafaz. Kemudian dengan keadaan demikian, berlepaslah kita dengan cara demikian. Sama juga dengan kita dalam satu syarikat. Bila kita satu syarikat, kita kena sebut pada syarikat kita. Kena sebut pada orang bawahan kita. Saya pemimpin pada kamu. Menjadi tanggungjawab pada saya dalam di kalangan orang bawahan saya untuk taat pada perintah Allah. Kalau kalian tak bersemayang, kalian kena jawab depan Allah nanti. Itu tanda kita berlepas diri. Kalau kalian mendengar ucapan pemimpin dalam jabatan kita, dia sebut begitu, tanda dia sedang berlepas diri. Dia sedang berlepas diri. Bila seorang yang bagi tahu, kena buat macam ni. Itu tanda dia sedang melaksanakan tanggungjawab dengan Allah. Kemudian dia sedang berlepas diri untuk menyamakan di akhirat Allah SWT. Ini macam keadaan macam ni lah. Macam mana sebut. Walaupun pahit untuk kita dengar. Kadang-kadang kita sebut. Kita kena sebut juga. Kenapa kita sebut? Nak suruh berlepas di akhirat Allah nanti. Kalau tidak, dosa ni berganda. Dosa kita ni akan berganda. Punca apa berganda? Punca kita tak sampaikan tanggungjawab. Pada kita, orang yang buat dosa tadi, sampai pada kita, sampailah di akhirat Allah nanti. Dosa yang paling besar siapa? Dosa Qabil membunuh Habil. Dalam hadis Rasulullah kata, dosa mereka yang membunuh belum lagi berhenti sampai hari ini. Di mana dibunuhnya adik dia sendiri. Qabil bunuh Habil ni, satu pembunuhan, setiap orang yang bunuh, semua dosa ini dapat pada Qabil yang membunuh Habil. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Kenapa? Dia telah memulakan satu sunnah yang buruk, kemudian diikuti oleh orang tak berhenti lagi sampai hari ini. Satu Rasulullah sebut, "Man dalla ala syai'in falahu mislu ajri fa'ili." Rasulullah sebut, siapa yang menunjukkan benda yang baik, Allah bagi pahala-pahala itu berterusan untuk orang yang menunjuk yang baik. Demikian juga dengan siapa yang membiarkan benda yang buruk, membiarkan dalam hidup kita ni, kita tahu benda tu tak baik, kita biarkan. Dosa dia tu kita tanggung. Satu Islam ajar, bila kita tengok saja benda yang tak baik, kita diajar supaya cegah terus. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang mencegah kemungkaran, dia nampak kemungkaran, dicegah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu, dicegah dengan mulut dia. Kalau tak mampu lagi, dengan hati dia. Wadhalika adha'ful iman. Rasulullah sebut, itulah selemah-lemah iman yang ada pada diri kamu. Walaisa, tak ada lebih daripada itu. Bila kamu tengok mungkar, kamu wajib cegah. Bila pemimpin ni tak jaga, dia akan tanggungjawab. Siapa saja bertanggungjawab. Kita jangan nampak bila dia jadi sultan, bila dia jadi raja, bila dia jadi Perdana Menteri, bila dia jadi Menteri Besar, dia sudah berada dalam keadaan yang selesa. Tidak. Satu Rasulullah gunakan
orang yang akan berada di bawah naungan arasy di padang mahsyar nanti, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil di padang mahsyar nanti? Orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah. Bila dia melaksanakan perintah Allah, dia dianggap pemimpin yang adil. Bila dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia di antara pemimpin yang zalim. Zalim macam mana? Setiap rakyat yang buat dosa ini, pemimpin itu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Dia akan tanggungjawab, dia kena jawab. Datuk Seri Najib, dia jadi Perdana Menteri misal contoh. Dia boleh lepaskan untuk depan Allah nanti? Dia tak lepas. Rakyat ni akan petikan, petikan, petikan. Dia akan petikan. Selagi mana dia tak sebut, dia tak ajar pada rakyat dia. Saya nak memastikan rakyat Malaysia mesti semua solat dan tunduk pada perintah Allah. Dia mesti sebut, saya menjadi Perdana Menteri, saya mesti mengajak seluruh rakyat Malaysia ini menjadi hamba kepada Allah, bukan jadi hamba pada saya. Dia kena kaedah begitu dalam hidup dia. Bila kita menjadi Menteri Besar, kita jangan ingat, saya dah menjadi Menteri Besar sekarang. Saya boleh bahagikan bajet keuangan begini, begini, begini mengikut cara saya. Tak. Dia kena tengok, saya ajar melalui Al-Quran dan melalui hadis Rasulullah SAW. Cakap banyak kan kena gam kita kan. Nak sebutnya gam, ni zaman-zaman raja-raja marah sekarang kan. Tegur raja je, kalau tegur raja je kena tangkap tu. Tegur yang orang hina Islam tak kena tangkap apa. Siti Kasim tu sampai hari ni, elok-elok je lagi tu. Berubah-berubah warna rambut dia tu kan. Macam batang penyapu je nampak ni. Nak sebutnya gambaran, nak sebut orang ni tak kena tangkap pun. Tegur je Sultan, kena tangkap terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita ni, dia tak boleh dengar pandangan-pandangan yang disebut oleh orang-orang yang memahami tentang perintah Allah SWT. Kemudian sampailah membacakan kejahatan yang semuanya menjadikan rasa sedihnya bertambah. Bila sampai tahap demikian, semakin bertambah rasa sedih, berlipat kali ganda dan wajahnya bertambah hitam di saat itu. Di padang mahsyar ni, suasana yang berlaku di padang mahsyar. Apalagi apabila sampai pada akhir kitab, ditulis bahawa kejahatannya dilipat gandakan azab oleh Allah SWT. Yang dilipat gandakan adalah seksaan, bukan hanya kejahatan untuknya sahaja. Lalu kelihatan neraka dan berbagai seksaan yang ada di dalamnya, sehingga matanya menjadi hijau serta merta. Tengok neraka tu berubah mata menjadi hijau dan wajahnya menjadi hitam legam. Kepadanya dipakaikan seluar daripada kain kapas yang kasar. Bila dipakaikan, lalu dikatakan padanya, pergilah kamu ke neraka untuk menemui para sahabat kamu dan berilah kabar mereka pada mereka bahawa orang-orang yang seperti kamu mendapat balasan seperti ini. Bila sebut saja pergi sekarang, apabila dia pergi ke neraka, dia berkata, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan ada pun orang yang diberi suratan amalan melalui sebelah tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, lalu dia sebut alangkah baiknya kalau kitab ini tidak diberi kepada aku. Lam utiya kitabiyah, dia sebut untungnya aku kalau sekiranya aku tak terima suratan amalan ini. Walam adri ma hisabiyah, aku pula dia sebut sehingga aku tak tahu sebenarnya rupa-rupanya ada hisab, rupa-rupanya yang dihitung amalan-amalan ini. Tuan-tuan bayang, bila tengok tu geleng kepala. Yang ni pun Allah dedah. Yang ni pun Allah tunjuk. Geleng kepala. Masing-masing geleng kepala. Bila tunjuk tu pula, bukan tunjuk depan dia seorang tak. Semua orang tengok. Masing-masing geleng kepala. Ingat kebaik sangat jahat juga pun. Tengok tu masing-masing di padang mahsyar tu, geleng kepala. Perangai macam ni. Perangai macam ni. Bodoh sangat perangai dia. Buruk sangat peribadi dia. Ni mula-mula masing-masing geleng kepala. Lalu dia kata, walam adrima hisabiyah, aku tak sangka adanya perhitungan sebegini. Kemudian, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah bagusnya kiranya kematian itu yang menyudahi segala-galanya. Dia kata, kalau bagus juga, kalau mati itu dia tak hidup-hidup dah. Patutnya mati sebelum daripada ni, tak payah bangun-bangun dah. Cukup dah dengan mati itu. Walam
ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Tak ada untungnya banyak harta saat ini. Tak ada harta benda aku, segala benda yang aku miliki di atas dunia dahulu, ma aghna anni maliyah, tidak mengayakan aku, tidak menjadikan berguna pada aku waktu mana aku berada di atas dunia dahulu dengan harta benda yang banyak. Harta yang banyak, ma aghna anni maliyah, halak anni sultaniyah. Kemudian disebut bahkan yang lebih teruk lagi, kekuasaan yang dimiliki oleh aku itu menghancurkan aku pula. Kerana aku ada kuasa lah. Punca aku ada kekuasaan. Bila aku ada kuasa ni, masuk neraka juga aku kerana kuasa yang aku miliki ini. Para hadis kan bayang, dalam hadis Rasulullah sebutkan, hakim daripada 3 orang jadi hakim, 2 orang confirm masuk neraka Allah. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, siapa yang jadi hakim, dia jadi hakim, dua orang ni confirm ahli neraka. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kaki dia sebelah berada dalam neraka, sebelah lagi berada ke atas. Nak sebutnya gambaran, itu hakim. Hakim yang memutuskan hukuman. Kenapa jadi demikian? Karena dia tidak memutuskan mengikut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payahnya jadi hakim. Tu kerjaya jadi hakim. Bayangkan jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, halaka'anni sultaniyah, kerana aku jadi pemimpinlah menyebabkan aku masuk neraka Allah SWT. Tak lepas berhadiskan, tak lepas. Siapa yang jadi pemimpin, tambah pemimpin dalam dunia kapitalis, dunia nasionalis, dalam dunia sekularis ini, tak lepas dia menghadap depan Allah nanti. Masuk dalam kubur, dia tak mampu untuk dia melepaskan diri dia waktu mana dia menghadap di hadapan Allah SWT. Para hadiskan bayang, Kasim Ahmad yang mati tu pun tak ada seorang pun yang nak tolong dia. Kasim Ahmad, geng-geng dia tu, geng-geng anti hadis tu, tak ada seorang pun datang. Nak buat macam mana? Tu baru nak masuk dalam kubur. Baru nak masuk dalam kubur. Yang sampai peringkat apa dia? Sampai peringkat yang namakan dengan orang lain datang. Masjid-masjid tak nak terima. Masjid-masjid di kawasan dia tak nak terima. Bila dia dalam keadaan yang dia ni dah meninggal dunia tu, dah petang dah, barulah di waktu itu baru nak sampai orang nak kebumikan jenazah dia. Mana geng-geng anti hadis dia? Mana puak-puak sister Islam? Mana di kalangan puak-puak yang demikian? Mana? Nasionalis tak boleh tolong orang masuk kubur. Sekularis tak boleh tolong orang masuk kubur. Para hadis kan kena faham, izam-izam yang ada ni semua tidak mengajar macam mana nak selamat dalam kubur. Yang boleh selamat dalam kubur ni hanya Islam. Bayangkan kita hidup di atas dunia ni, kita tolak Islam. Bila kita tolak Islam, masuk dalam kubur baru nak terima Islam. Lewat bro, kita sebut demikian. Terlambatlah. Bila dah masuk dalam kubur baru kamu nak terima Islam. Di waktu itu, tak ada dah halaka'anni sultaniyah. Tak ada dah hebat kamu. Bila kamu dah masuk dalam kubur, di waktu itu hancur lebur kekuasaan yang ada pada kamu. Kamu mati menghadap di hadapan Allah, menjadi seorang manusia yang akan hancur lebur saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu baru dalam kubur, belum sampai di akhirat lagi. Bila sampai di akhirat lagi teruk. Bayang orang tak nampak, orang sepak muka kita, orang di atas dunia dahulu. Atas dunia dahulu orang datang salam cium tangan kita. Susah-susah, bukan cium tangan je lah, sampai bawah ketiak ciumnya. Beria je orang puji kita. Beria je orang ni hormat pada kita. Bila kita sampai di akhirat, mereka sepak je muka kita. Orang ramai ni sepak begitu je muka. Kenapa? Menatang cismi lah yang menjadikan aku yang jadi rosak. Kerana aku terlibat dengan dia lah jadi macam ni. Kalau tidak aku terlibat dengan dia, aku tak jadi macam ni. Punca aku jadi macam ni ni kerana aku ikut dia. Kalau aku tak ikut dia, aku tak akan menjadi macam demikian. Ikut-ikut dia ni maksudnya apa dia? Mengundi dia lah sebenarnya kita. Kerana kita mengundi dia. Kalau tak faham lagi tak tahu. Menurut firman Allah, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh, disebut demikian. Summa fi silsilatin, kemudian beliklah dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Summa fi silsilatin zar'uha. Lepas ni melekat, kamu balut orang ni dalam neraka tu, balut. Balut dengan apa dia?
zar'uha sab'una zira'an. Balok dengan 70 hasta. Layang-layang tu. Melayang-layang di atas neraka tu. Start daripada dihumban ke dalam neraka tu. Gaung-gaung, meronta-ronta dia tu. Nak sampai ke dasar tu 70 ribu tahun. Nak sampai di dasar api neraka Allah. Fasluku. Dua kali tu Allah SWT sebut. Summa fi silsilatin. Mula-mula belik. Belik tu. Lepas pada belik tu malaikat. Zar'uha sab'una zira'an. Waktu mana kamu belik tu? Dengan belik, dengan sebanyak mana? 70 hasta kamu belik. Bila kamu belik tersebut, zarbah fasluku, lepas pada itu, kamu campak dia. Sungguh-sungguh. Maknanya bantai dia lah. Macam fasluku ni, kalau kita main badminton, kita pukul. Smash dia. Ha, senangnya smash dia lah mereka. Biar dia dirasa bagaimana keadaan yang dalam neraka itu sendiri. Sedangkan orang yang kitabnya diberikan daripada belakangnya, bahunya yang sebelah kiri dicabut, lalu tangannya diletakkan ke belakang untuk menerima kitabnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahu ni dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Cabut tu, otak belakang nak suruh ambil kot belakang. Ambil kot belakang ni, Mujahid berkata, wajahnya dipalingkan tengkuknya, lalu dia membaca kitabnya dalam keadaan demikian. Kepala ni pun pusing. Kepala ni pusing tu, Allah jadikan pada dia, dia baca. Baca melalui punggung. Melalui belakang. Na'udzubillah min dzalik. Saat mana dia berada dalam keadaan demikian. Oleh yang demikian, renungkanlah wahai saudaraku. Jika kamu termasuk golongan orang yang bahagia, maka bersyukurlah kamu. Dan Nana sebut banyak kali lah. Kita ni, sebutlah Alhamdulillah banyak-banyak. Pada diri kita ni. Kenapa? Kita ni Alhamdulillah boleh datang belajar. Alhamdulillah kita sempat juga mendengar kalimah sebegini. Sepanjang dalam hidup kita ni, kita sejak daripada kita kecil dahulu sampai hari ni, kita tak pernah dengar benda-benda yang sedetail ini. Dalam hidup kita ni, Allah bagi peluang pada kita ni untuk kita belajar sedetail ini. Jadi, cuba bayangkan orang yang mati dalam keadaan tak pernah dengar kuliah sebegini. Dalam hidup dia tak pernah Allah tarik diri dia. Syukurnya kita ni tergerak. Kawan-kawan kita ajak kita. Kita pula datang duduk kawasan sebegini. Kemudian kita pula. Maknanya, kita harap sampai peringkat hujung usia kita nanti, mulut kita ni tak berhenti sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni pesan daripada mana? Pesan daripada kita belajar. Allah sayang pada kita. Allah tunjuk jalan yang baik dalam hidup. Kalau bayang orang yang hidup dia, Allah tak tunjuk jalan ini. Hidup dia tak belajar. Tak belajar, tak mendengar. Duduk je duduk, rehat, tunggu mati misal contohnya. Di dalam keadaan diri dia. Tiba-tiba dia mati. Kejut, tergamam. Tergamam, confirm masuk dalam kubur tu. Allah macam ni. Ni apa lagi ni? Ni apa lagi ni? Keadaan yang akan dilalui. Kita belajar ni pun sikit je. Yang kita belajar ni sikit. Banyak lagi benda-benda yang kita kena lalui. Bila kita banyak lagi benda yang kita kena lalui ni, tiba-tiba waktu mana kita mati nanti, kita dah tahu dah yang ni kita akan lalui saat ini. Lepas pada kena himpitan kubur, ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Lepas pada tanya malaikat munkar dan nakir, kita ada yang disebut dengan kelapangan. Mudah-mudahan kita kubur kita ni di antara taman-taman syurga panggil. Kita tahu dah. Lepas pada tu, kita akan berjumpa dengan roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Lepas pada tu, kita akan mula melayang roh kita ni. Roh kita ni akan berada dalam syurga Allah. Terbang je dalam burung yang warna hijau. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, kita ni tak sambar-sambar menunggu saat kiamat. Sehingga kan hari-hari yang kita lalui di barzah itu rasa bagai satu malam saja. Walaupun berjuta tahun. Katakanlah kita meninggal dunia ni, berjuta tahun. Tapi orang mukmin bila berada di alam barzah, dia rasa apa dia? Macam satu malam je. Satu malam je. Tak sabar dia menunggu saat tiupan sangkakala. Saat berlaku tiupan sangkakala itu, dia tak dengar. Kali yang pertama. Orang mukmin ni tak tahu. Oh, berlaku kiamat ke tak berlaku kiamat di saat demikian. Bila saat mana, di saat mana dia dah mula dalam keadaan yang mula dibangkitkan tersebut, dia tanya, kenapa ni kita bangkit ni? Elok kita tidur semalam, tiba-tiba hari ni kita bangkit. Ada apa ni kita bangkit ni? Ni mula tanya orang mukmin. Ni tanya soalan yang demikian. Kan dalam
Dalam surah Yasin tersebut, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita balik ni? Elok kita tidur semalam, kita dalam keadaan nikmat, tiba-tiba kita bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman. Masing-masing bergerak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari, kita tahu dah ni keadaan yang kita kena lalui. Kemudian macam mana kita berkumpul satu bumi yang terasing dengan satu kelompok yang lain pula? Kenapa? Kerana kita dah yakin yang kita di kalangan ahli syurga Allah SWT. Yang ni yang kita kena ada. Syukurlah kerana kamu masih keluar. Kamu keluar daripada hisab dengan wajah yang berseri-seri. Kalau sekiranya kamu di kalangan orang yang bahagia, kamu akan keluar dalam keadaan yang sempurna. Wajah berseri-seri dan dalam keadaan yang amat sempurna serta indah. Kitab kamu diterima melalui tangan kanan. Dan nama kamu diumumkan oleh malaikat kepada seluruh makhluk dengan kata-kata, inilah Fulan anak si Fulan. Dia bahagia pada masa ini dan tidak sengsara buat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita insyaAllah. Mudah-mudahan orang panggil, bila diistiharkan dia malaikat, bangun saja tu. Ada orang dia bangun-bangun daripada mahsyar. Rasulullah panggil dah. Aina, aina, aina. Mana orang tu? Mana orang ni? Bahkan malaikat panggil di hadapan khalayak ramai. Malaikat panggil dah. Panggil ni. Kita jadi tergamam. Nama kita dipanggil. Nama kita disebut. Malaikat panggil. Kenapa dipanggil ni? Kerana nak diletakkan di kumpulan orang-orang yang saleh di saat yang demikian. Tetapi bagaimana jika kamu bayangkan kamu termasuk golongan orang yang sengsara? Jika keadaan yang termasuk di kalangan orang yang sengsara, yang wajah kamu menjadi hitam legam ketika lalu di hadapan seluruh makhluk dan kitab kamu diterima melalui tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Nama kamu juga diumum oleh malaikat pada seluruh makhluk dengan kata-kata, inilah si bangsat Fulan anak si Fulan itu. Inilah orang yang Fulan bin Fulan. Sesungguhnya dia sengsara pada masa ini dan tidak bahagia buat selama-lamanya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa Fulan anak si Fulan, menunjukkan bahawa setiap orang pada hari kiamat dipanggil dengan namanya sendiri. Ini disebut dalam hadis Rasulullah sebut, di akhirat nanti berbanggalah dengan orang nama yang indah yang disebut di atas dunia. Tak ada seorang pun dipanggil dengan keadaan nama orang lain untuk diadili untuk dia. Tak tersilap langsung. Sebab tu di atas dunia ni, bila kita hidup di atas dunia ni, tolong jadikan nama-nama yang baik. Rasulullah larang, kalau nama yang tak ada makna, Rasulullah suruh bagi nama yang ada makna. Bagi nama yang ada makna. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia sendirinya, hidup dalam keadaan yang nama dia tak baik, tukar namanya jadi nama yang baik. Panggil nama-nama yang baik ini menjadi kebaikan pada setiap nama tu, menjadi doa-doa yang baik untuk seorang. Rasulullah pernah tukarkan nama Abu Khail. Abu Khail bapa kuda. Rasulullah tukar kepada Abu Khair, katanya Rasulullah. Bapa kebaikan. Rasulullah tukar dan minta. Nama kita ni bagi nama-nama yang cantik. Supaya apa dia? Bila sampai di akhirat, nama tu jadi doa untuk diri kita. Anak-anak kita sama juga. Jangan panjang je tapi tak ada makna. Jangan panjang je tapi tak ada makna. Ataupun makna tersebut entah apa-apa. Makna ni tak sama. Kadang-kadang anak kita ni kan, seorang atas seorang tu, tiga nama. Ada seorang lima nama. Lima nama. Nur, Siti, Siti, Nur, Rabiatul. Kemudian letak lagi. Sampai hujung tu, ayah dia pendek je. Ali, pendek je Ali. Maknanya kita ni anak-anak je panjang nama. Pendek-pendek cukup lah. Nama mudah-mudah je yang kita letakkan. Hadis lain yang menyatakan perkara tersebut dengan jelas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut semua di kalangan kamu akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu sendiri, nama kamu dan makna dia. Dengan makna dia, wa asma'a abaikum, dan nama bapa kamu. Nama mesti bin pada siapa?
dibinkan pada ayah kami. Fa'ahsinu asma'akum. Lalu Rasulullah kata, percantikkan setiap nama-nama di kalangan kami. Nama tu biar nama-nama, nama-nama orang Islam yang jelas menunjukkan kita ni gambaran daripada nama tu kesolehan yang ada pada seorang tersebut. Mengenai firman Allah Ta'ala, yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ayat dalam surah Ali Imran 106. Apa makna ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut hari yang diputihkan muka dan dihitamkan muka? Itu dipanggil demikian. Mengenai firman Allah Ta'ala ini, yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari yang diputihkan muka dan dihitamkan muka. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang yang dihitamkan muka dia. Allah cerita orang yang dihitam. Ulama-ulama sebut, kenapa disebut ayat ni dengan ayat cerita orang yang hitam dahulu muka? Kerana ramainya manusia di padang mahsyar hitam muka dibandingkan dengan orang yang putihnya muka. Di akhirat nanti, bila bangun di akhirat, ada dua je wajah. Dua je wajah. Wajah kamu hitam ataupun wajah yang putih. Dua wajah ni je. Wajah yang putih ni sikit. Wajah yang hitam tu banyak. Kenapa hitam wajah ni? Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum. Kerana wajah dia ni jadi hitam ni. Akafartum ba'da imanikum. Mereka kufur setelah mana mereka beriman pada Allah. Kufur setelah mana mereka tahu adanya Allah. Kufur ni ada dua. Satu kufur akidah. Satu lagi kufur di sudut muamalah. Muamalah dalam hidup. Kufur dalam akidah ni, orang kita tolak terus. Tolak terus Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dia pergi campur aduk Islam dengan ajaran agama yang lain. Ni kufur akidah. Satu lagi kufur yang disebut dengan dalam muamalah. Kufur nikmat. Orang kita panggil demikian. Tak terima kasih di atas nikmat yang Allah bagi. Kita kan datang benda-benda demikian. Bila kita kufur nikmat, hitam juga wajah. Dua-dua ni hitam wajah. Jadi kita ni jangan sampai peringkat kita dihitamkan wajah kita. Kufur nikmat ni, kita tak syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Kan kita ni kan banyak dah nikmat. Kalau nak bilang nikmat Allah, tak terbilang nikmat. Tapi oleh kerana kita kufur, lalu dalam keadaan demikian, kitanya menyebabkan kitanya jauh daripada yang disebut dengan rahmat Allah di saat mana kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup. Banyaklah. Nikmat ni, anda pernah sebut pada jemaah sekalian kan? Nikmat ni kalau kita tengok nikmat yang besar, beberapa nikmat ulama susun. Yang pertama, nikmat ijab dan imdad. Ingat balik tu kan? Nikmat ijab, nikmat Allah jadikan kita manusia. Ni nikmat. Berapa kali kita sebut, Alhamdulillah, aku jadi manusia. Alhamdulillah, nasib baik aku ni, Allah pilih pada diri aku ni, Alhamdulillah, pada diri aku ni, aku jadi manusia. Tak jadi panda, misal contohnya. Kalau jadi panda, orang tak dalam zoo, tak dalam negara kita. Kita ni, Alhamdulillah, jadi manusia. Bersama dengan nikmat ijab, Allah sediakan nikmat imdad. Ini nikmat. Yang kedua, nikmat yang besar dalam hidup, nikmat iman dan Islam. Nikmat. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah untuk menghayati Islam. Allah tak bagi Islam ni pada Donald Trump, senang cerita. Allah tak bagi Islam ni kepada yang selain daripada orang-orang pembesar-pembesar dunia. Tapi Allah bagi Islam ni pada siapa? Kita. Tinggal kat USJ je, misal contoh. Tapi dalam tinggal dekat USJ pun, Allah sayang pada kita, Allah bagi pada diri kita nikmat Islam dan juga iman. Yang ketiga, nikmat yang ketiga yang besar dalam hidup kita, nikmat faqih dalam beragama. Ni, boleh belajar, boleh menuntut ilmu, boleh duduk dalam majlis ilmu. Ni nikmat. Tak ramai orang dapat nikmat ini. Ramai mana orang yang duduk kat rumah je. Tengok Tom and Jerry kat rumah dia. Nak sebut je kita je, Alhamdulillah Allah bagi pada kita nikmat iman dan nikmat faqih dalam beragama. Faqih beragama ni dia ada tiga. Mengajar, belajar dan mendengar. Itu tanda kita sedang faqih dalam beragama. Belajar, Alhamdulillah kita diberi peluang untuk belajar. Mengajar, bila kita ada ilmu, kita mengajar pada orang. Pun kita dapat juga. Kemudian kita mendengar. Dengar je, tadah je telinga. Ada di kalangan kita datang je, tadah telinga dengar. Lepas tu balik. Orang tanya, pergi dengar kuliah? Dengar. Apa benda yang Ustaz sebut tadi? Entahlah abang.
Ustaz sebut tadi. Tapi dengar disebut. Dengar. Sedap ke? Sedap. Tapi tak tahu apa disebut. Pun ada juga. Dengar je. Tapi nikmat juga. Nikmat fakih dalam beragam. Boleh jadi kita kata, saya dengar tapi saya tak tahu apa. Sebenarnya yang mendengar itu siapa? Sulbi-sulbi kita. Keturunan-keturunan kita. Satu anak sebut, kalaupun kita payah macam mana pun datang je majlis ilmu. Kita ni, kita kata, saya ni penat ustaz, nak tidur lah, saya letih lah dan sebagainya. Tak apa datang. Duduk je, duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Boleh jadi kita tak dengar, zuriat kita sedang mendengar. Zuriat yang datang daripada jasad kita ini. Bila zuriat kita dengar? Melalui doa kita. Terbalik nanti, kita kata saya tak dapat zuriat dah ustaz. Umur 60 tahun dah. Nak zuriat apa lagi dalam hidup saya ni kita sebut. Tak. Doa kita ni kita doa. Ya Allah jadikanlah zuriat-zuriat saya. Qurrata a'yun. Lembut mata mandang ya Allah. Bila kita datang majlis ilmu, malaikat-malaikat tolong doakan kita. Malaikat. Allah tolong sebut, tengok mereka, hamba aku tu. Dia dalam keadaan zikir dan menyati aku. Dia panggil demikian. Ini kekuatan pada kita. Nikmat yang sedang kita kecapi. Nikmat yang keempat, yang besar dalam hidup kita lagi nikmat apa dia? Nikmat yang disebut dengan ikhlas dalam beragama. Payah ni nak dapat nikmat ini. Ikhlas. Kerana ramai orang kufur nikmat. Sampai ikhlas ni, payah dah. Dalam hidup. Tiba-tiba kita boleh dapat ikhlas. Nikmat dari kita dan yang akhir sekali kita sedang menunggu nikmat yang besar dalam hidup radhiyallahu anhum. Allah redha pada kamu wa radu an dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Ha, kita sedang menunggu nikmat ini je. Dalam hidup kita ni mudah-mudahan empat-empat ni kita tidak kufur terhadap nikmat ini. Bila kamu kufur je kita lengkap wajah kamu. Ni pada mahsyar nanti. Ba'da imanikum setelah mana kamu beriman. Fazuqul adzab bima kuntum takfurun, rasalah azab terhadap apa yang kamu kufurkan itu. Firman Allah Taala lagi, walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Adapun orang yang diputihkan wajahnya, salah ni. Ayat tu salah. Jemaah sekalian betul kan? Ayat-ayat dia yang dia tulis ni. Dalam surah Ali Imran ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha qalidun. Ini betul kan? Salah ni, ayat ni memang salah. Dia bukan terjemahan tu betul dah. Tapi terjemahan tu betul, ayat tu bukan ayat ni. Silap ni. Rahanin sekian tanda lah. Telepon ke penerbit ke dan sebagainya. Bagi tahu bagaimana ayat ni tak betul. Dengan terjemahan. Dengan terjemahan. Terjemahan dia, ayat yang cuba perhatikan tengok dalam handphone masing-masing tu kan. Al-Quran yang ada dalam handphone masing-masing. Pada surah Al-Imran ayat 107. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ. Itu ayat yang sebenarnya. Ni ayat ni tak tepat dengan perbincangan kita. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ Adapun orang yang diputihkan wajah dia, fafi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam syurga itu sampai bila-bila untuknya. Para hadiskan tanda, anda lepas tu, lepas pada ni kalau ada masa telefon lah pada penerbit dan bagi tahu tentang bagaimana kesilapan dalam ayat yang bukan ayat, terjemahan tu betul, terjemahan. Tapi ayat tu salah. Ayat yang lain, bukan ayat. Ayat yang sebenarnya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Diriwayatkan bahawa Abu Ghalib berkata, ketika Abu Umamah melihat kepala manusia yang dipenggal dan disangkutkan di menara Damaskus, dia berkata, bangkai anjing yang merupakan makhluk yang paling hina di permukaan bumi ini lebih baik daripada mayat ini. Peristiwa bila berlaku perbalahan orang Islam di Syria, bila mereka saja diletakkan muka dia, letakkan di hujung pedang tu, diletakkan Abu Umamah, dia tengok kepala manusia ni penggal dan disangkut di menara Damaskus.
Lalu dia sebut bangkai anjing yang merupakan makhluk yang paling hina di permukaan bumi ini jauh lebih mulia daripada muka manusia yang diletakkan di atas kepala, di atas menara ini. Ini sebut demikian. Kemudian dia membaca ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Aku berkata kepadanya, adakah kamu mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, jika aku tidak mendengarnya beberapa kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan aku nyatakan perkara tersebut kepada kamu. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, baginda bersabda, wajah ahli sunnah menjadi putih berseri sedangkan wajah ahli bid'ah menjadi hitam legam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad Al-Khatib daripada Abu Umar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang yang hitam wajahnya di akhirat adalah ahli hawa yang menurut hawa nafsu di atas dunia ini sendiri. Kita tanya, siapa yang hitam wajah itu? Orang yang hitam wajah itu ialah orang yang ikut hawa nafsu di atas dunia. Bila kamu hidup di atas dunia, kita ikut je hawa nafsu, hitam legam wajahnya. Bila di kalangan orang yang hidup dalam keadaan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni putih wajah dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Menurut Hasan, mereka orang munafik. Menurut Qatadah, mereka orang yang murtad. Sedangkan menurut Ubay bin Ka'ab, mereka orang yang kafir waktu mana dihitamkan wajah mereka itu. Itu pandangan ulama-ulama lah. Walaupun sekalipun nak sebutnya tentang di akhirat nanti dua wajah saja yang berlaku di padang mahsyar. Satu wajah hitam, satu lagi wajah putih bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada akan datang jenis dan bentuk pertanyaan pada manusia pada hari kiamat pun insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم يسر أولادنا في امتحان SPM. اللهم يسر لهم ولا تعسرهم وتممهم بالخير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا إلى ستي خولة عقيلة. اللهم اشف مرضاها. اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.